Berikutan kontrak penganjuran MotoGP Malaysia yang bakal berakhir tahun ini, Ketua Pegawai Eksekutif Litar Antarabangsa Sepang SIC Dato' Razlan Razali berharap agar pihak kerajaan dapat menyambung kontrak penganjuran akan datang dalam tempoh lebih lama lagi. Jelas beliau berdasarkan pertemuannya bersama Perdana Menteri dan pelumba-pelumba Moto2 dan 3 negara di Parlimen, Razlan menyatakan respon yang diberikan Perdana Menteri begitu positif. Mesyuarat dengan Kementerian Kewangan pada hari Khamis ini, Perdana Menteri pun menyebut komitmen untuk penyambungan kontrak MotoGP. Kita harap yang kita boleh menandatangani kontrak yang baru ini minggu ini, insyaAllah.